Swastiastu. Om Anubhadra Kartavyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Ina ama uwe wari luur dolor mogan sawe yang amiwi tabe mole hormat. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati dan kasih. Yang terhormat Dewan Juri Arjuna Digita. Yang saya hormati peserta lomba Dharma Wacana Arjuna Digital 2021 dan seluruh umat Hindu Nusantara dimanapun berada. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Di kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya I Dewa Gede Jyotisa, peserta lomba Dharma Wacana dari Kabupaten Sika, Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Di kesempatan yang baik ini, izinkan saya membawakan Dharma Wacana dengan judul Mengatasi Pandemi COVID-19 dengan Trikaya Parisuda. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kurang lebih 3 tahun terakhir ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 atau virus corona yang mengakibatkan dampak yang sangat luas di segala aspek kehidupan. Mulai dari kehidupan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan virus ini tidak mengenal suku, agama, ras, maupun golongan. Virus COVID-19 ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkannya sampai sekarang. Dan telah menelan korban jiwa yang sangat besar, baik di Indonesia maupun di dunia. Dan hanya bisa dilakukan pencegahan dengan cara memberikan vaksin dan perilaku hidup kita sehari-hari. Bapak, ibu, umat Hindu dimanapun berada yang saya hormati, dengan menerapkan ajaran Hindu Trikaya Parisuda, saya yakin angka penularan dan kematian akibat virus COVID-19 ini bisa ditekan dan angka kesembuhan bisa meningkat. Adapun bagian dari Trikaya Parisuda, yaitu yang pertama, Manacika Parisuda, yang artinya berpikir yang baik. Di saat situasi seperti ini, yang siapa saja mengalami dampak virus COVID-19, tetaplah berpikir yang baik bahwa setiap peristiwa yang Tuhan ciptakan pasti ada makna setelahnya. Yang kedua, Wacika Parisuda, yang artinya
selalu berkata yang baik dan benar. Di masa pandemi ini, begitu besar dampak bagi aspek kehidupan. Di masa pandemi ini, tetaplah menyebarkan kata-kata yang baik dan benar, dan tidak menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya atau berita yang hanya membuat keresahan di masyarakat. Yang ketiga, kaike parisude, yang artinya berbuat atau bertindak yang benar. Mari kita sama-sama mengikuti instruksi dari pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19 dengan menerapkan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kalau kita semua disiplin dalam berbuat dan bertindak yang benar, saya yakin pasti virus ini dapat kita atasi bersama. Di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa ketiga bagian dari trikaya parisude tersebut akan saling berhubungan untuk mencapai harapan kita bersama dalam penanganan COVID-19. Maka setiap pikiran harus dimulai dengan hal yang baik, perkataan yang baik, dan tindakan yang baik pula. Jika dari awal pikiran sudah benar, maka selanjutnya untuk perkataan juga akan benar, dan pastinya bertindak juga akan benar. Percayalah bahwa setiap penderitaan yang kita alami adalah instruksi spiritual yang menyamar, yang datang kepada kita dari guru universal atau alam semesta. Mari kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir, dan mari kita berdoa juga kepada seluruh tenaga medis dan komponen-komponen yang saling bahu-membahu untuk menangani pandemi COVID-19. Demikianlah Dharma Wacana yang saya bawakan pada kesempatan ini. Pesan saya agar tetap jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Harapan saya dan tentunya harapan semua agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita hidup normal seperti sedia kala. Epanggawan Amapu Benjer, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Salam Hindu Bangkit Nusantara.